warahmatullahi wabarakatuh. Upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 dimulai. Dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, kita tingkatkan kerja bersama demi terwujudnya Gresik yang agamis, adil, sejahtera, dan berkehidupan yang berkualitas. Persiapan pasukan. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Introduksi pasukan. Selamat pagi dan selamat datang di lapangan upacara Bengawan Solo, Desa Dukun Manyar, Kecamatan Dukur. Kami sampaikan kepada yang terhormat Mustika Kecamatan Dukur, para anggota Dewan Kabupaten Gresik, para kepala dinas instansi, para kepala desa, para alim ulama, para tokoh masyarakat, serta para undangan yang hadir hari ini. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan pejabat upacara sebagai berikut. Upacara hari ini diikuti 8 kompi terdiri dari Kompi 1,
2 Peleton Linmas, Kompi 2 Peleton Perangkat Desa, Kompi 3 2 Peleton Kopri, Kompi 4 2 Peleton Mahasiswa dan Pemuda, Kompi 5 2 Peleton Pramuka, Kompi 6 2 Peleton Pelajar SMA MA, Kompi 7 2 Pelajar SMP MTS, Kompi 8 2 Peleton Pelajar SD MI. Bertindak selaku Komandan Upacara, Ajun Inspektur Polisi 1 Zainul Abidin, jabatan sehari-hari selaku PS Kanit Binmas Polsek Dukun. Bertindak selaku Komandan Pasukan Kebesar Bendera, Sersan 2 Tulus Anggota Koramil 0817 Garing 16 Dukun. Pembawa bendera merah putih, Mega Febri Tari dari Madrasah Aliyah Al-Karim Tabuhung dan Apriliani dari Madrasah Aliyah Miflahul Huda Babang Bawo. Penggerak bendera merah putih, Ahmad Indra Falatihan dari Madrasah Aliyah Akhyaul Ulum Dukun dan Muhammad Irfan Agustin Kurniawan dari SMK Maskumambang Dukun. Korok Musik Pusaka Mahardika dari MTS Pondok Pesantren Al-Karimi Tebuwung dengan pembina Bapak Muhammad Safi SAG. Dan bertindak selaku Inspektur Upacara, Bapak Narto SD, jabatan sehari-hari selaku Camat Dukun. Hadirin dan undangan yang kami hormati, marilah selanjutnya kita nantikan kehadiran Inspektur Upacara. Camat Dukun selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Thank you.
Para undangan dimohon berdiri. Memperingati detik-detik proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran buka. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai.
pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia memanjatkan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas berkah rahmat-Mu. Pada hari ini kami seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Berikanlah kami kedewasaan kehidupan berpolitik dan berdemokrasi. Mudahkanlah kami dalam bekerja, menumbuhkan budaya kerja dalam percepatan pembangunan nasional agar tercipta bangsa yang mandiri, bersatu, aman, adil, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, di hari ini kami menghadapi beragam ujian berat, mulai dari alam yang kurang bersahabat, musim yang tiada menentu, harga kebutuhan yang masih tinggi, ekonomi yang belum pulih. Berikanlah kami kedewasaan kehidupan berpolitik dan berdemokrasi. Mudahkanlah kami dalam bekerja dan menumbuhkan budaya kerja dalam mencapai pembangunan nasional agar tercipta bangsa yang mandiri, bersatu, aman, adil, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih jauh perjalanan bangsa kami. Karena itu ya Allah, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari mara bahaya, fitnah antar suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat memecah belah kesatuan bangsa ini. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun bangsa dan negara kami dengan kerja nyata agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan proklamasi Republik Indonesia hari ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu ya Allah, baik yang datang dari langit maupun dari bumi yang kita injak pada hari ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami yang mendahului kami atau yang sekarang sama-sama berjuang bersama kami, para pahlawan pejuang kami. Terimalah amal perjuangan mereka, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah doa permohonan kami, karena Engkau penerima pertolongan. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Persiapan pengibaran bendera merah putih.
Thank you.
hadap kiri, hentik! Kepada Sang Merah Putih, Thank you.
pengibaran bendera telah dilaksanakan. Laporan berjari. Kembali ke tempat. Bantuan. Undangan dipersilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Thank you.
Upacara selesai. Inspektur upacara diperkenankan meninggalkan tempat upacara. Di pendopo atas perhatiannya disampaikan terima kasih.